Pada video kali ini, kita akan menginstal Adobe Premiere 2020 ya. Silakan mount, tunggu di 8 ke atas, bisa langsung open with Windows Explorer. Untuk 2007 untuk Windows 7 bisa pakai Ultra ISO. Langsung saja kita mount. Jangan lupa matikan internet. Langsung saja setup. Karena C saya sudah penuh, tinggal 2 GB. Maka akan saya install di D ya. Jadi default location-nya saya ubah ke D. Jadi defaultnya saya rubah ke di software, ke di software ya, dan continue.
Bila sudah selesai, silakan di close dan coba jalankan Adobe Premiere. Ini grade new. Bang, aku ini bisa deh. Jangan coba kencing. Kalau itu saya. Oke, itu tadi untuk install Premiere Pro 2020 ya. Iya. Silahkan subscribe bila video ini bermanfaat. Like dan komen bila ada pertanyaan. Terima kasih.